Nice, aktif langsung. Ini ultinya ya, ultinya milim. Kita lihat, matilah Anda. Milim. Buat kamu yang ingin top up game Pocket and Kami atau game lainnya, kamu bisa kunjungi Ampas Gaming Store. Linknya ada di deskripsi. Oke, kembali lagi di channel Ampas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di game Slime ya, Tensura. Slime yang Isekai's Memory. Isekai Memory the time I get reincarnated as a slime. Ini gamenya Tensura yang paling baru ya. Akhirnya akhirnya ini sekarang tanggal 28 jam 10 pagi men. Jam 10 pagi ternyata udah bisa dimainin ya, udah bisa dimainin. Dan nggak tahu ini nanti bakal download lagi atau apa, langsung kita coba start ya. Langsung kita coba start. Dan ternyata game ini kalau di Android belum bisa support apa namanya mouse ya. Jadi aku masih kayak gini nih cuk, recordnya masih pakai manual ya, pakai tangan cuk, nggak pakai mouse ya. Ternyata masih nggak tahu, ini masih kurang biasalah ya, game baru cuk, game baru. Oke, kita coba, kita langsung skip ya, kita langsung skip. Akhirnya setelah 1 bulan menunggu men, setelah 1 bulan menunggu. Oke, slide your finger in left side of screen. Oke, jalannya pakai kiri. Oke, yang kanan untuk kamera. Oke, nice. Sekarang kita coba jalan-jalan. Oh, terus bisa ngomong ya. Jadi ngomongnya itu tinggal ngeklik orangnya men. Tinggal ngeklik orang. Oke, kita ngomong sama Benimaru ya, si Benimaru. Oke. Kita jalan lagi sama si Milim. Wuh, Milim sama Milim. Akhirnya bertemu dengan Milim. Ini bisa pakai karakternya nggak ya si Milim gitu men? Keren banget kayaknya kalau bisa pakai si Milim. Oke, ini siapa? Sion. Eh, kok Sion? Siapa namanya? Lupa aku. Oke. Aduh, ini sumpah kalau nggak bisa pakai mouse kurang asik nih, cuk. Kalau nggak bisa pakai mouse kurang asik ya, menurutku. Karena aku mainnya kan di HP kan. Nggak main di PC, cuk. Oke, ini kita langsung kita lihat ya, ini gameplay pertarungan ya, men. Pertarungannya langsung kita lihat cuk, kayak mana gitu men. Ada auto ya, ada auto dan belum bisa kayaknya. Oke. There ada 3 tipe soul that you can use against enemies in battle. Choose card of the same type of character and attack the enemy. Oh, jadi kayak itu ya, kayak apa namanya? Seven Deadly Sin, kayak Seven Deadly Sin. Oke, 1 2 3 kartu yang sama. Sama semua ini men. Oke, kita activate. Oh, jadi milih kartu gitu men, milih kartu terus kalau yang sama bisa langsung combo. Nice. Milim, milim sama milim chon. Oke, nice. Dan satu wave-nya ada 3 ya, wave-nya ada 3. Ternyata gitu ya kalau untuk gameplay pertarungannya sih menurutku masih apa ya? Kurang ya, agak kurang tapi kita coba aja. Oke. Ntar ini apa nih? Oh, ada ini ternyata. Ini apa? Oke, kita activate. Oh, ternyata ada skill ini ya. Oke, nggak apa-apa. Set kita ini semuanya ya, semuanya. Oh, jadi ini 100% nyamain skill gitu ya. Skillnya disamain semua, cok. Kalau yang ijo-ijo di kiri ini kayaknya ya, kayaknya. Damage plus 200% kombonya. Wuh, nice sekali. Langsung meninggoy Anda. Langsung kita pukul. Nice. Oke, okay, come with me. Oh, ini wave 3 ya, wave terakhir, cok. Wave terakhir ready. Ini, oh ini spesial ya, 3 combo. Oke. Okay. Secret skill activation. Oh, itu ulti ya, semacam ulti. Oh iya, benar. Ulti ini kayaknya ultinya, men. Gigi banget ultinya. Ngeluarin berapa slam itu cok, Fury of the God. Wah, kemarahan dari Tuhan men. Final attack. Oke, nice, mati semua cok, mati semua. Jadi kurang lebih kayak gitulah ya gameplaynya. Nanti kita coba lagi story. Kita coba ini masih first impression ya aku cok, masih. Kalau dari grafik bagus men, ini nggak burik ya, nice banget grafiknya men, bagus. Lihat milimnya cok. Oke. Ini nggak tahu kalau di tempatku kenapa nggak 60 fps ya? Kenapa nggak 60 fps? Apa harus dirubah settingannya dulu? Nggak tahu ya.
Ini aku yakin ini 30 fps nih, kerasa ya, karena kerasa men. Ini kenapa nggak bisa di skip deh? More importantly, what you think your papa? I wanna join him. He was so cool, I wanna join him. Ini siapa? Oh, ini kayaknya Clayman ya, Clayman atau siapa nih cuk? It's a little early for that, but don't worry, you will meet him soon. Ini siapa sih? Aku lupa nih. Harusnya dimulainya dari season 1 ya. Aku udah nonton loh season 1. Tapi kenapa udah ada Benny Maru gitu loh. Ini kayak bukan season 1 ya. Season 1 kan masih dia masih slime, masih ketemu Verdura dulu kan. Terus masih buat si Jura Tempest itu. Update available. Oh, oke, update-nya 2 GB. Nanti kita ketemu habis ngupdate, Cuk. Oke, aku pause. Oke, ini akhirnya udah ya. Akhirnya kelar, Cuk. Akhirnya kelar setelah download 2 GB. Ini sekarang kita nggak tahu lanjut story lagi di awal. Oh iya ini bener ya. Ini ternyata dari season 1, dari episode 1-nya, Cuk, dari awal. Ini waktu ketemu Verdura ya di dalam gua, Cuk, si slime-nya. Tadi juga diceritain waktu dia awal matinya kan ditusuk itu di pinggir jalan sama pencopet atau apa gitu. Oke, kita skip-skip. Oh, bisa kita close ternyata. Oh enggak. Auto. Oh, gitu ya. Oh, ini langsung skip. Read scenario text and continue. Skip to the next scenario. Yes. Kita skip-skip aja. Kita skip-skip. Udah bertarung lagi, men. Udah bertarung lagi. Oke, ini gameplaynya mungkin kalau kalian nggak biasa sama Seven Deadly Sins dulu, belum pernah main, ini mungkin gameplay pertamanya yang pakai kartu-kartu gitu ya. Nah, jadi ya kayak gitulah, kita harus nyamain ya 1 2 3 semuanya langsung kita combo. Ini sama kayak Seven Deadly Sins sih, hampir sama, enggak sama 100% ya. Nah, ini tuh kayak mana gitu deh, yang kiri ini kayaknya mana gitu deh. Iya enggak? Nah, ternyata ada Verduranya, Cuk. Ini apa ini? The Prot Kit Protection of the Storm. Yes, activate. Kita activate. Oke, semuanya tiga-tiganya bisa. Langsung combo 3 kita activate. Nice. Nih, langsung kita ulti ya. Kita ulti ready. Pakai yang apa nih? Activate. Aku buff attack. Itu kayaknya buff attack atau apa gitu tadi, Cuk. Langsung ulti lagi, men. Activate langsung ulti ya. Mati kamu, mati. Nice, water blade torrent. Final attack, mati ya. Ternyata dari awal itu tadi berarti cuman intro doang ya. Yang di awal itu cuman intro, udah ada Jura Tempest. Itu habis ngelawan kar di bis itu kan. Tuh, punya Verdura juga. Kita punya Verdura coba. Nice sekali, langsung kita skip, yes. Oke, ini apa nih? Apakah ini? Oh, gacha dong, gacha ya. Ini kita gacha, Cuk. Kita gacha pertama dapat siapa? Milim, langsung dapat milim gitu, sumpah. Keren banget kalau bisa langsung dapat milim ya. Wah, oh you want to play with me? Oh, milim, bener. Dapat milim. Dapat milim, Cuk. Sumpah langsung dapat milim. Ini di awal ini emang aku yang hoki atau semua orang dapat milim? Ini nanti semua orang dapat milim lagi. Oke. Enggak apa-apa sih kalau misal beneran aku bisa pakai milim ya. Nice banget. Oh, ini apa nih? Optimize. Oke, nice. Kita dapat milim sama si itu ya. Siapa yang anak kecil itu? Si muridnya Rimuru kan? Muridnya Rimuru. Skip. Gila, wangi banget, langsung mendapat milim. Oh ya, bener kan, ini si muridnya siapa, muridnya Rimuru yang di mana itu, yang anak kecil yang harusnya mati itu lucu, 5 tahun mati, lupa aku namanya siapa. Combo is executed by selecting multiple soul and unleashing an attack. The higher the combo, the more damage. Oh gitu, oke, bonus 120% 4 combo. Ini kalau apa ini nggak tahu. Oke, kita coba langsung aja. Oke, langsung kita activate.
Nice, mati satu itu harusnya. Oh enggak, belum mati men. Ternyata belum mati. Ntar kita tunggu ya. Ini nanti bisa auto kok, kita bisa auto ya nanti. Nice. Ini combo ya, ada free combo. Kalau 4 ya, tadi kita 4, 4 kartu kan, 4 kartu jadi 1. Ini cuma 3. Mati dong 1. Ini milimnya aku pengen ngelihat ulti milimnya masalahnya, cuk. Milimnya belum bisa ulti ya. Oke, enggak apa-apa lah. Combo 2 dulu, men. Tapi milimnya sakit loh, milimnya sakit itu, cuk. Milimnya sakit, agak bingungin ya. Awal-awal aku juga ini masih bingung, cuk. Ini kombonya gimana gitu. Bisa disusun atau enggak? Oh, enggak, ternyata harus harus enggak bintang 3 ya, cuk. Enggak bintang 3, men. Karena mati 1 ya, karena mati 1. Bentar, nanti dulu. Kita selesaiin tutorial dulu yang penting. Clear Goblin No Reason, oke. Okay. Ini apa nih? Oke, okay, first of all, of course, sir. Ini apa? Oh, bangun-bangun itu ya, ada konstruknya, cuk. Ada konstruknya. Sama kayak di animenya berarti ya, sama kayak di filmnya, cuk. Sama kayak di filmnya dia membangun desa dari awal ya. Membangun desa dari awal, oke. Okay. Population milestones reward. Oke, okay, accept. Ini berarti hampir sama kayak itu ya, kayak gamenya si siapa namanya? Dr. Stone. Kalau kalian udah pernah main Dr. Stone yang tapi masih Cina ya, bahasanya masih bahasa Cina. Itu hampir sama kayak gini nih, build-buildnya hampir sama. Dia build ada town buildingnya, tapi ada karakter buildingnya itu juga sama pakai kayak gini juga, kayak kartu gitu. Nggak tahu ini nanti kita ada item, ada itu juga nggak apa namanya, bisa pakai equip apa nggak tahu ya. Semoga sih bisa ya, kalau nggak ada karakter buildingnya kayak kurang asik gitu. Kalau cuman ngoleksi kartu kayak kurang asik ya. Oke, ini apa nih? Oh, ya, ini apa? Accept all, langsung kita accept all. Oke. Okay. Ini apa ini, cuk? Acquired talk acceleration, udah bisa ngomong sama petapa ya berarti. All of creation unlock auto battle. Oke, okay. Auto battlenya udah ke unlock ya. Jadi kalau udah auto sih kayaknya kita udah gampang ya, udah nggak usah mikir-mikir lagi. Mungkin nanti kalau ngelawan bos atau lawan dungeon-dungeon yang sulit itu kita harus nggak boleh auto. Ini yang penting gimana caranya, apa ada gift code atau apa gitu, enggak gitu. Ini apa nih? Ini gift code ada enggak? Ini pengen gacha soalnya, cuk. Oh, ini kayaknya menentukan kedepannya kayak gimana ya. It is recommended that you continue to proceed with a quest. This conclude the basic explanation. Kok tak kirain nanti kita milih dialognya, terus nanti ceritanya itu tergantung kita gitu kan, seru kalau kayak gitu. Oke, udah selesai ya tutorialnya, udah selesai semua. Ini event-eventnya ya, star. Oke, ini event-eventnya bisa kalian cek di sini. 7 days only. Ini buy this pack to get 5 karakter bintang 5. Tapi aku udah punya karakter bintang 5. Milim sama Milim Chan. Star mission, kita star mission coba. Oke. Ini yang tadi ya, tadi kita udah nyelesain terus bisa dapat itu. Yang lain harus bintang 3 mungkin. Accept. Ini apa? Enhance a piece of equipment. Oh, ternyata bisa ada equipmentnya ya. Di situ ketulisnya ada equipmentnya. Quest build nation recruit. Recruit ini pakai apa nih? Kita ada gratis nggak? New. Oh, ini ya gratis once per day. Oke, yang gratis once per day ini kita itu dulu, cuk. Ini ya, karena gratis. Enggak gratis. Do you want to use? Oh, 0 kok, 0 ya. 0 udah, kita itu aja. Kita gacha langsung, semoga dapet. Oh, ini ya gachanya, kita lihat gachanya. Gitu doang, tap screen. Oke. Okay. Oh, gacanya, oh pakai petapa, men. Gacanya pakai petapa ya. Oke, ini ya. Set. Alah, dapat Ryota. Tadi udah dapat Rio. Tadi bukan Ryota ya. Tadi bukan Ryota. Bintang 3, berarti murid-muridnya itu bintang 3 semua ya. Ini pakai, oh ini itunya ya, apa namanya?
kayak gemnya, diamondnya men. Itu diamondnya. Oke, ini apa ini? Interact. Kita lihat interact ini. Oh, interaksi sama orang-orang. Oke. Milim dong, milim mana ya? Lah, aku kayaknya udah dapet milim deh. Kenapa nggak? Oh, ini cuk. Milim. Oke, ini kita interact ya. Set. Interact ini jadi kayak ngasih gift gitu. Kalau friendship, kalau di Pocket Incoming kayak friendship ya. Kamu bisa ngajak ngomong, kamu ngajak ngomong orang apa namanya orangnya ini kostum. Nice. Oh iya bener kostum ya. Wow, ini kostum yang duh ini kayaknya kostumnya bagus-bagus deh, milim. Kita pakai yang ini ya, kayaknya lebih wow gitu. Oke, ini giftnya kita belum punya gift sama sekali ya. You don't have item. Oke, kita coba ke companion. Companion ini apa nih? Milim. Ini apa nih? Oke. Ini kita level up ya. Bisa kita level up. Oke, bisa langsung level 80. Sumpah, bisa langsung level 80. Oh, enggak. Bisa cuma sampai level 18 ya. Kita butuh material lagi. Kita harus nyari lagi. Oke. Companion. Companion ini teman-teman kita ya. Protection karakter. Oh gitu, jadi Verdura itu masuknya protection karakter ya. Ada battle karakter sama protection karakter. Nice. Berarti yang protection karakter itu cuman kayak apa ya, backup doang gitu men. Dia jadi cuman kayak di game apa ya, banyak kok game yang ada backupnya gitu ya. Jadi nggak bisa ikut battle gitu. Dia cuman bisa support. Kalau kalian main Pikmin, ingat kan Pokemon yang burik itu namanya apa sih? Island Island itulah, Legend Island atau apa, Island of Legend. Itu kan juga ada kan, namanya apa? Namanya protection karakternya. Oke, kita lihat. Ini kayaknya tetap paling bagus Verdura ya. Paling bagus Verdura, men. Karena Verdura pasti bintang 5. Oh, bintang 4. Cuman bintang 4, men, Verduranya. Oke. Verduranya bintang 4. Berarti sama kayak si Ratu Peri itu ya. Oke, beneran sama kayak si Ratu Peri. Ini statusnya nggak bisa kita naikin atau apa ya? Oke, nggak apa-apa. Kita buka semua biar nggak ada nyala-nyalanya ya, biar nggak ada nyalanya. Oh, ini masih ada merah-merah. Oh, bisa diawaken. Kalau kita punya dua ya, bisa diawaken. Oh, nggak ternyata. Ini startup ya, startup pakai item men. Startup pakai item. Oh bener ternyata kita pak punya ini ya, kita punya double, kita punya dupe material bisa diawaken. Oke. Itu dupe ya, itu dupe men. Dupe berarti nice. Berarti emang harus gacha, tapi nantilah kita belum punya apa-apa. Ini masalahnya sekarang story-nya ini di mana men? Build Nation Quest. Quest ini apakah story kah? Oh iya ya, ini ya story chapter 1. Kita langsung masuk story chapter 1. Yang ketiga, oke. Ini kita coba, ini kenapa Verduranya bisa dibawa ya? Oh enggak. Ini sama hampir sama kayak Konosuba ya. Kalau dari ke ininya, optimize langsung. Confirm. Oke, ini kenapa kelok deh? Unlock by acquiring 600. Oke, ini kita bisa bawa satu doang berarti. Oke, confirm. Dah, kita pakai itu aja ya. Kita pakai ini langsung move out. Iya enggak? Move out itu berarti battle ya. Langsung kita tarung, men. Langsung kita tarung. Oke. Kita udah masuk ke pertarungannya ya. Ini kita masuk ke pertarungannya. Kena ini loh karakternya ini cuy, aku yang masih bingung nih. Will deal increase damage. Kita coba auto ya deh. Kita coba auto. Apakah dia autonya bener gitu kan? Lah ini bisa nih. Nah. Bisa pakai special skillnya Milim. Oh, kita bisa pakai dua yang sama sama satu yang beda gitu kah? Oh, ini bisa pakai beda. Oh, 22, 21. Oke, gitu ya. Ntar kita coba autonya kita itu. Autonya kita matiin ya. Kita coba pakai dua-dua. Tadi kan bisa kan? Ini sama Milim. Ini oh nggak bisa. Harus pakai ini ya. Gimana kalau kenapa kalau auto bisa ya? Mati Anda Milim, nice banget emang. Wuh. Oke, kita auto aja men, kita auto.
Ntar ini kenapa aku masih belum, ini udah 60 FPS belum sih, kita coba ya. Kita lihat di settingan dulu, Jo. Kita lihat di settingan. Settingannya di mana ya? Recruit shop collect mana ya? Nah, ini option. Option BGM graphic setting ke bawah. Oh, beneran graphic settingnya low, cuman ya. Ini bukan FPS tapi Jo, ini graphic setting. Coba kita hike ya. Graphic settingnya kalau hike jadinya kayak gimana, Cuk? Quest kita coba masuk yang selanjutnya ya. Langsung move out. Kayak kayak nge-lag gitu, Cuk. Kalau apa namanya? Kalau yang low tadi, kalau yang high coba kita coba. Soalnya frame rate sama grafik itu beda ya. Frame rate sama grafik beda. Nah, ini kayak 60 FPS tapi nggak kuat, men. Emang ternyata gamenya berat, cuk. Gamenya berat. Oke. Pantesan ada beberapa yang nggak bisa main di itu ya. Oh, bisa di predator dong. Oh, gitu. Bisa pakai predator, men. Sumpah bisa pakai predator. Violet. Oh, tapi bisa violet gitu ya. Oke, ntar. Ini di sini setting battle setting skip animasi default return to default. Oh, nggak ada ya, nggak ada. Ini nggak bisa auto, nggak bisa kita auto. Berarti kita harus manual, men. Kita harus manual lah. Kita combo aja. Oh, pantesan ya. Ternyata emang gamenya berat, men. Gamenya berat ya, kerasa, 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 men. Ini kalau pakai high aku nggak kayak nggak kurang smooth gitu. Lebih smooth ya dari yang tadi. Ini berarti grafiknya sama frame rate-nya itu nggak bisa dipisah. Kalau game-game lain kan bisa ya dipisah. Jadi misal kita pakai grafiknya itu low, tapi frame rate-nya kita pakai tinggi gitu loh. Nah, kalau ini nggak bisa, cuk. Grafik sama frame rate-nya dijadiin satu, cuk. Oke. Kita pakai dua ini. Milimnya dua. Terus gimana? Oh. Jadi pakai skill 1 sama skill 2 gitu mungkin ya. Aduh, milimnya cuman sendiri lagi. Oke, bisa dikombo sama ini ya. Dua. Oh. Predator success rate. Oh, di atasnya itu ada predator. Oh, oke, langsung bisa ulti ya, bisa ulti. Tambahannya mana nih ini? Ini. Nice, aktif langsung. Ini ultinya ya, ultinya milim. Kita lihat, matilah Anda. Milim. Untung dapat milim, cuk, di awal-awal. Dragon Diver. Dragon Diver, aduh, predator sukses rate-nya tambah kecil aja. Oh, enggak, tambah gede ya. Tambah gede, ditambah lagi. Nanti kita, oh ini emang misinya kayaknya suruh nangkep deh pakai predator ya. Suruh nangkep pakai predator. Nanti kalau udah mau full, itu baru kita tangkep ya predatornya. Pakai, kita tangkep pakai predator. Ntar kita yang kecil-kecil dulu, pakai skill kecil-kecil. Nice. Dikit lagi, satu bar lagi men, satu bar lagi. Nah, habis ini menang kita, Cuk. Habis ini menang kita. Pakai ini juga. Biar semuanya milim aja, Cuk. Karena milim paling sakit, men, serangannya. Nice banget, full ya, barnya full. Aduh, turun lagi. Turn 8. Aduh, mati lagi. Oke. Ketika udah high, bisa kita itu ya. Bisa kita tangkap. Pakai skill predator. Nice. Ketangkep dong, nice sekali. Bisa ya, udah ketangkep men. Predator, pakai predator ya. Predator, result, sukses. S, nice banget scoring, next. Acquired. Oh, dapat skill banyak banget, cuk. Dapat skill banyak banget nih. Oh, bintang 3 ternyata walaupun mati 1 ya tadi. Walaupun mati 1 tapi tetap bintang 3, men. Walaupun mati 1 tetap bintang 3. Oke, ini yang itu ya. Sirimuru bunuh apa namanya? Bunuh ketuanya itu, cuk. Companion. Kenapa nih? Rimurunya bisa diapain, cuk? Skill, oh, naikin skill ya. Ada skillnya bisa dinaikin.
Bisa di enhance. Oke, kita enhance. Yes. Oke. Ntar nih. Masalahnya ini grafiknya men, grafiknya menu. Grafik dulu, aku membenerin grafik dulu men. Option emang nggak ada ya. Ini masih belum belum support sama apa namanya? Pertama ini belum support sama mouse ya kan? Belum support sama mouse. Jadi agak kesel aku main ini. Companion Quest, oke mungkin udah ya, mungkin sampai situ dulu cuk. Pertama gameplay awalnya ya, gameplay awalnya kayak gini, semoga kalian jelas juga ya, semoga udah kalian jelas. Oke, aku cukupin sampai sini cuk videonya. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Thanks for watching, see you on the next video. Salam Ampas Gaming. Bye.